gemas tamu juk dalam surga dengan seandik berdua sifat penyayang. Niat gemas manusia senur tamu juk dalam surga, lamun dalam diri manusia senur dan berdua sifat saling tunah kangen. Arak dek saling tunah kaca semerta nih bu. Arak dengan dek siapa ah ya semerta nih bu. Haram surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tunas ampun maaf. Sengan sak masjid kudi. Saka duun umur masjid kudi. Ampun maaf sak kaduan tiang tunas izin bapak-bapak, ibu-ibu, inak-inak tiang niki nggih. Tiang tukul di atas. Kata stok yang sebenar jak niki-niki tetap besilin dan jadi masalah. Ampun maaf sak selanjut. Dit tau bahasa halus. Bareh lamun arak pelih aku jak mek petiang diri pelinggih jak. Oke, okay. Maaf ya. Okay. Salam tipa Al Mukarram Tuan Guru Haji Imam Suyadi, kakak tiang. Beliau din mau hadir. Sengen sak luwe gati tau kegiatan. Akhir barak anggih. Siap dan bani kinen dek barak sidik. Mungkin nak ketuan ibu-ibu sak kontekan atau sak biluan kanggo. Denoman duduk unik beketua pengajian niki milim sak kontek atau sak bilu. Dek paham. Ah, ibu-ibu, sendek teman mulai nggih. Ya barang-barang kirim patehe tawassul jeluk. Kadin sa napi sa mat sampean napi sa pelunggu sami terima jari ilmu sa bermanfaat. Amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Li jami'i masyayikhina al-Fatihah. Al-Fatihah khasatan ila ruhi al-maghfur lahu Tuan Guru Haji Muhtarullah wa li jami'i ahlina wa ahlihi wa ahli baitihi al-Fatihah. Khasatan ila wali walidina wa hazal ajsad wa ruh al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma qasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, qulu qawlan shadida yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir dunubakum wa man yut'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah walau kana bisikki tamrah. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, pertama-tama tiang muliakan pimpinan majelis taklim Muncan As-Sibyan. Nah, separuh ampure malik salah. Tiang ngaturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pimpinan majelis taklim As-Sibyan Semparuh. Kita doakan beliau beserta keluarga-keluarga beliau, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ringankan di setiap langkah-langkah beliau. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam penjagaan terbaiknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan, panjangkan umur-umur beliau semuanya sekeluarga, dan keluarga-keluarga yang sampunan wibilinan gih, daripada pengurus majelis dan serta jajaran-jajarannya, amal ibadahnya, napi pun juga samut gawe taka niki jari ladang ampunan juknia selapun, amin ya rabbal. Yang sama-sama saya hormati pula tiang pelungguh sami hadirin hadirat yang alhamdulillah menyempatkan diri hadir untuk menuntut ilmu. Tidak lupa pula tiang aturkan terima kasih. Mudah-mudahan beliau, yaitu para youtuber-youtuber niki, baik dari official dakwah dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan dengan jalan beliau-beliau semua niki yang menyebarkan kebaikan-kebaikan, setiap pekerjaan-pekerjaannya dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang pelungguh sami ibu, luwik-luwik terima kasih le youtuber niki. Saya enggak kembek, lamun tiang pelungguh sami ndek mau melinggi hadir. Nah, sebab narak kamera media-media niki pelungguh tinggal cek. Oh, araan berarti YouTube. Bedoe HP. Nggih, bedoe HP ibu. Peter ndek bayi-bayi nike. Nah, bayi-bayi geran, papa sak TikTokan joget-joget jak kedeman. Ah, Peter le ni ke mai julung dek mau hadir nawi le. Tu le. Semparu. Sangke apa jaga judul dan pengajian dan tuan guru. Mai Peter julu dek mau hadir wi. Nah, mod. Alhamdulillah. Sila tebarang-barang bersyukur. Tiang mengajak kita semua bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Si sampunan bing tiang pelungguh sami luwek gati nikmat. Sekarang gati sebut ibu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Basen para ulama, bahkan lesopok riwayat, nikmat sak paling bagus setelah iman kenca Islam adalah sehat wal afiat. Kedua makin bi teparan aran sehat wal afiat. Hah? B
paran aran nikmat sehat wal afiat. Tunasan ag dengahan julu. Papu kerudung bea. Ibu. Bi teparan aran sehat wal afiat. Ah, cinta Laura. Duhai papu yang berkerudung merah. Lile papu. Bu, masih bajang tiang niki. Dene lile. Ah, mungkin saya kepretu jaga mungkin niki. Papu sak kelelek elek bawa tekan, eh tekan son. Bi teparan aran sehat wal afiat. Huh? Ibu. Dengah kemenonjak sekedik doa. Dendek loe-loe. Baret tegetua mudah sehat wal afiat. Eh ndahit kena nabi aran sehat wal afiat. Ah, sehat niki tahun bergerak-gerak. Dinarak taot sakit. Ah, apiat niki napi jak kena lagu. Saya enggak kembek ndek sempurna teparan aran sehat wal apiat. Lamun apiat niki dinarak ledengah. Al apiat niki tahun jauh aja sam. Ruwen awak pelungguh sami sebeli. Itu nak kode. Tahun jauh penantang alhamdulillah solah. Arak sak jenang-jenang di tahun nyari yuk. Arak mudah-mudahan kah sarung ni. Niki anda kemudian di sarung. Teparan aran al-apiah ni ke ibu taum jauh selapu run anggota awak tipak sesuatu sak bagus. Alhamdulillah niki buktin ibu-ibu sak sempurna teparan aran sehat wal-apiah. Niki buktin bapak-bapak sak cocok pantas teparan aran sehat wal-apiah. Tahun jauh iman juga sak bagus. Tahun jauh naik sejak sak bagus. Tahun jauh penantang niki tipa sak bagus-bagus. Bahkan di dalam sopok riwayat sai-sai sak lalu lampak tuntut ilmu bagi dengan nike ibu-ibu bapak-bapak lagi lebih solah ketimbang niat lalu sembahyang kanci puasa selama setahun. Sejam nak tukul pada marak dengan lebih malah ile ibadah setahun. Alhamdulillah. Ya ampun berketuan milim sak kontek atau sak belu. No memparan itu ya, lalu lain-lain. Ya kenang ibu ni ke alhamdulillahirabbil salawat serta salam sila tebarang-barang aturin tepak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau lah suri tauladan yang baik sehingga beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si taharapan syafaat era li yaumil qiyamah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ila akhir ayat li waktu dinarak dengan saling telengok li waktu dinarak dengan saling pelengok ambil lain semamam sagagah sak memtunah mbelen bijajari sasantar sim ajum lek waktu ni kepada masing-masing rungu diri apalah indinarak sini anak le dunia pohco uang saat indinarak dengan tolong
pelot di narak dengan tu. Oh lacur irup. Yang diharapkan adalah syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila bareng-bareng selawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan selapu salawat-salawat sampunan pelungguh sami haturin era le yaumil kiamat jari syafaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, ele sore-sore sak semangkinan niki tiang pelungguh sami masjid mau tebing kesempatan bersilaturahim. Bersilaturahim duduk untuk menuntut ilmu pengetahuan. Baseun para ulama, manusia hanya dimiliki, hanya diberikan kesempatan untuk melakukan niat azam ikhtiar dalam melakukan suatu kebaikan. Tiang pelungguh sami sekedar tebing izin niat ikhtiar dalam melakukan selapu perkara-perkara kesolehan. Lagu ingat Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki wewenang untuk mewujudkan setiap perkara-perkara kebaikan yang kita niatkan tersebut. Maka mudah-mudahan dengan syahadatut tajri dengan sebab tiang pelungguh sami hadir niki, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan madahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yumdidukum bi amwalim wa banin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan madah dan bantuan terhadap manusia. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sama-sama berpikir le dalam ayat niki, lamun barang-barang ngendang paham le ayat sak niki, dinarak rasa sombong, dinarak rasa ujub. Ya timbul ile pegawaian-pegawaian sak solah sak sampun tiang pelungguh sami gawe. Paham ibu? Kembalian semua itu berasal daripada Allah subhanahu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba sila tiang pelungguh sami luwi dengan berdui kesempatan gawe kebagusan lagu endin cara sadar bahwa yang menggerakkan awak pelungguh sami, yang menggerakkan anggota tubuh tiang pelungguh sami lampak lekan pegedengan sampai datang majelis adalah kuasa desida Allah Ta'ala. Arak jalan tak sombong ibu, mendit kanggu ya iur batur jari. Oh ni jandin mantep yang hidayah desida Allah Ta'ala, mendit milih lampak lalu ngaji ndot culu. Tiang pelungguh sami mendit kanggu ajum lamun tebing prestasi keberhasilan gawe kebagusan. Ingat semua kebagusan itu berasal daripada Allah subhanahu.
Boleh jadi orang-orang yang tidak datang hadir bermajelis itu, dia pernah terbesit di dalam hatinya untuk berjalan melangkah. Akan tetapi ada kendala-kendala tertentu yang menghalanginya. Arak kendala saya pun tidak mau hadir. Itu manusia jelas, paran batur ibu. Lagu ternyata satu pun dinarak dengan tau isin atin batur. Ingat ibu, okay? Ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana mulianya umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala perituk tiang pelunggu samil dalam Al-Quran tentang berembiruan kebagus tiang pelunggu sami, berembiruan kemuliaan tiang pelunggu sami dari umat Islam. Akan tetapi kemuliaan daripada umat Islam itu tidak diukur daripada kibarul ajsam. Mulian manusia seno ibu, mulian manusia seno bapak, dek diukur elek perembe ke beli awak. Betul. Dek diukur dek jadi patokan dengan seno manusia mulia. Lamun sekedar terserio elek ke beli awak. Lamun kemuliaan seno terukur jari patokan tiang pelunggu sami adalah kebeli awak manusia, maka yang lebih mulia daripada tiang pelunggu sami tentunya umat Nabi Adam alaihi salam, yang dikatakan tuluhu situ nazira'an kebelon lebih sekitar 60 hasta. Lamun terbandingan paham syariah masjidnya ke ibu telu lantai. Dendek bayangan selain-lain nggih. Burung bi kebeli impu. Burung bi ndo jiluk selaki. Dendek bayangan nggih sanike. Nggih. Akbara amniki. Nggih. Kah. Lagu lama begatuan kira-kira burung bi. Wa kubli lolohir ya Allah. Nah, maka kemuliaan daripada umat Islam itu ibu tidak diukur daripada besarnya badan. Dakan koce-koce. Ustaz Oce. Muh. Awaken kodik padeun tak kodik. Lagu suara tar. Ilmu kemuliaan umat Islam ibu-ibu, bapak-bapak, juga tidak diukur daripada tulu amarohum, tidak diukur daripada panjangnya umur mereka. Kemuliaan dengan Islam ibu diukur ilik kebelu umur. Saya paling beli umur, makin beli umur. Paling 100 tahun, karo belah tahun. Jarang lagu A. Hah? 60 sekat. Bahkan umur daripada umat Islam, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur niku berkisar antara 60 tahun kancep 70 tahun. Arak umur 60 tahun onya-onya. Onya-onya ibu. Lamun dah sampai 60 tahun pitu enggak perlu ngaji dong wirid baporo barenda ndak sak rembe. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan hasidu situ naziraan, hasidu tiang pelunggu sami yang tepanen. Nabi bahasa panen niki mata mata ya. Ha.
yang tepatak umur manusia senu berkisar antara sitin wasabai. Hei, aneh onyak-onyak abai. Aruah, ingat. Maka kemuliaan daripada umat Islam niki bukan juga diukur daripada umur. Kalaulah umur yang menjadi satu patokan umat Islam itu menjadi suatu yang mulia, maka yang pantas menjadi orang yang mulia adalah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yang dikatakan umur Nabi Nuh alaihi salam itu adalah 950 tahun. Siwa 150 tahun umur Nabi Nuh irup li dunia. Lamu tak bandingan umur tiang pelunggu sami umat terakhir akhir zaman niki. Santer si kedi. Muara kena waktu dia nakal-nakal. Kenyering. Itu ni masjid bajang nyala berita terembot bejulu nyala. Agun den kembe pelinggih menjak juluan aku murian atau pelinggih murian. Lagu yang pun kena meniki pun nggih. Keluean kumbon bejulu teri ketimbang sat nyir-nyir. Iya tepret si guru. Kah baik kena mendia kamu nik tekena si guru. Kembe engat run kumbu nu kumbu nu bejulu terik motek ke bejulu terik ampun nyur munyur jak lelah lepe te tukang tae. Astagfirullahalazim. Sengaja barat kena meni kendek ka pleset-leset saja. Maka kemuliaan itu bukan juga dengan umur yang panjang. Kemuliaan umat Islam bukan juga diukur daripada kathiru akmat keluwe harta. Dia dengan jari pejabat, dia dengan sabu duwe bali telu empat lima tingkat nut ukur jari manusia mulia. Lagu tiang pelunggu sami kebalik. Be yang pun kena kebalik ibu-ibu bapak-bapak. Dakan sa alim, dakan sa pacu dengan senu demilih asir kima. Lagu bareh lamun datang DPR, datang sak lain-lain, datang dengan sugi baniam sujud aran waya. Nu, rua tiang pelunggu sami. Tertul. Napi si menilai, apakah pelunggu sami menilai karena itu orang alim? Karena itu orang besar? Atau memang gara-gara luwi harta mau tertulung? Pangkat pada lembut dah mati je ibu. Bahkan lembut dek jari dengan alim mati. Dakat jari bupati lembut wah mati. Dakat jari gubernur. Dakat jari presiden lembut dah mati je mati. Wahkah narak dengan baca patih. Lagu lamun dengan alim ibu dakat-dakat wah bubilinan. Alhamdulillah Al-Fatihah ila ruhi tuang guru haji lalu muhtarullah hirup penibu alhamdulillah. Maka kemuliaan daripada umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pula dengan harta dan jabatan, akan tetapi mulianya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan akhlaknya yang bagus. Cara entang sak solah. Bagus cara bergaul. Akhlak terhadap dirinya, akhlak terhadap orang lain, terlebih-lebih akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam.
mukmangkin Nabi kenan rahmat. Rahmat niki Nabi kasih saya. Lamun bahasa sasak pria. Maka di antara akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak bagus, akhlakul karimah 1001 macamnya, di antara lain adalah memiliki sifat penyayang. Memiliki sifat saling tunah. Pelungguh sami agbe ketua, tetunah de pimpinan majelis. Nabi jari bukti. Alhamdulillah. Bukti yang pelungguh sami tetunah siniki. Pimpinan majelis niki. Pelungguh sami tebing tau takak wadah. Maka orang yang mengatakan dirinya cinta saling menyayangi, tentu dia akan saling memberikan nasihat. Saya enggak kembik. Suatu hal yang bermanfaat terhadap umat Islam adalah saling menasehati, saling peringat. Ini kita dan yang penguasa. Terima kasih tetap kiriman beliau, beliau patih. Keluarga-keluarga beliau tetap kiriman. Cak kembe tiang pelunggu sami tebing wadah beliau guguran run kewajiban sebagai umat Islam tutut ilmu. Makanya yang dikatakan dengan rahim di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Mele tiang pelunggu sami tamu surga, Bu. Mele. Pacu. Akbim salah satu syarat. Le dalam kitab niki arah jauh ki, Bu. Ele pasal tentang keutamaan memiliki sifat saling tunah kangen. Nomor 24 laun sabude kitab Boya. Nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bemanik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengah ni Bu nggih. Sang tetut mili tamu surga pendek dengah. La yadhulul jannah illa rahim. Dene agemas tamu juk dalam surga dengan sandi berdua sifat penyayang. Dia gemas manusia seno tama duk dalam surga. Lamun dalam diri manusia seno dan berdua sifat saling tunah kangen. Arak saling tunah kaca semerta ni Bu. Arak dengan sapaan kaca semerta ni Bu. Haram surga. Arak Allah Rabbi. Ina mading kawa lacur bangki oros. La ya duhulul jannah lamur peter la itu dinamakan la penapi yang meniadakan sesuatu tertu tertu dan gemas tamu juk dalam surga sai manusia saat di dalam hati dan berdua sifat saling kangen. Bila tamu surga din bersapaan kayu semerton. Endek naku ni Bu Nabi bahasa. Lamun narak nyerpek saling kerisa. Lagu makin Nabi kenen ilar rohin niki budaya sifat saling kangen niki. Sifat menyayang saling arak dalam manusia sendiri berembi kenen. Oh kulluna rohin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa terdengar di para sahabat, ya Rasulullah kulluna rahim, ya Rasulullah aku seni berdua sifat saling kangen, sifat kangen, sifat tunah. Langsung tertimbalin si Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisar rahim mayyarham nafsahu
khasah. Ndek iya teparan dengan seno budaya sifat penyayang, lamun dengan seno sekedar sayang di pak diri doa. Langsung para sahabat nunduk. Walakinar rahim, lagu para sahabat maksud kaku aran dengan sabudui sifat saling kangen, sifat penyayang li diri senu, mayyarhan nafsahu wa ghair, dengan satunah diri endah tunah dengan lain. Salainan maksud manusia ghairuh niki umum bapak ibu nggih, umum niki khusus ndek khususan ujuk manusia doang, lagu ujuk binatang endah. Basung plentom ibu ikembe tel sing sang ngejis ibu, bu basung aran doang ngejis luah atin manusia ini ngejis. Ia lebih parah. Saniki lamun kembe sipa dan girang sili, sifat saling begarangan, seberak-berak begarangan. Ya aran sifat apa disebut astagfirullahaladzim. Saling tunah ibu nge, saya enggak kembe kancem satu gol niki era iya jari syahadah, jari persaksian saling serius ibu tipa hai kancem satu gol niki iya jari saksi tiang pelunggu sami tahu gawe kebagusan lain semasa sair pe dunia nu angkat deman baik pada saling di deman aneh. Daman doang pada saling nah ompat. Daman doang begara. Berarti lamun arak sifat sebaru niki ngakalan pelunggu samin tam melet tamu dalam surga. Melet ibu. Arak dengan debu sapaan di majelis niki. Siap ya besapaan mangkin? Siap. Siap. Alhamdulillah. Dait tuah rumus nani. Dait rumus mangkin ibu. Mele tetamu surga lagu ternyata uni tau penyakit. Penyakit apa? Hati. Oh sakit hati. Berdarah tapi tidak sakit tapi tidak berdarah. Sakit hati. Mau makin nak kedua nih bu, anda jeluk. Oh wah kering jam 5:22 menit. Unik tebarak si kanda Ustadz Pajeri taut selesai dinda bareh jam 5:30. Berarti kering balik mu menit. Hah? Kering belum. Ibu, terus Imam Ghazali lek dalam kitab niki berjelasan, embe kena dengan saalek dalam diri niki berdua sifat penyayang, membagiin jadi dua, dengan sa tunah diri kaje dengan tunah semeton, celaput niki semeton ibu. Nggih. Embe kena ni bu. Oh, terjelasan si Imam Ghazali. Sak teparan aran dengan seno tunah diri adalah yang meninggalkan tarkil maasi dengan seno sak jauhan perkara-perkara maksiat. Yang menjauhkan min azabillahi ta'ala
manusia sateparan aran dengan tunah diri adalah dengan sepejawak diri isi murkeun Allah Ta'ala. No sekek teparan aran dengan tatunah di diri. Pertama menpejawak murkeun Allah Ta'ala ilik di diri. Watarkil ma'asi, meninggalkan perkara-kara maksiat. Kemberan maksiat ibu dek dengan saat lalu kemberan berzinah nike aran maksiat. Secara umum maksiat niki adalah durhaka. Jari Nabi pun jua sugul le syariat Islam, sugul le cara yang perunggu sami tetajah si Nabi, sugul elek perkara sak tiang pelunggu sami dengah le guru-guru endah termasuk maksiat. Salah antar gawe jauh awak satu bel si dusida Allah Ta'ala endah maksiat. Angkam dada ibu. Serius tengah ji jari. Legar. Itu dia onde omni dak salin anu kemek ibu gigit kidap. Wat taubah. Oh, dengan sak teparan aran tunah diri niki endah tetep pentobat. Wah njak gawe perkara sapi nak desida Allah Ta'ala murka. Wah njak durhaka jo Allah Ta'ala lagu engat diri insalah mu langsung gawe tobat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mungkin ndak lupa istighfar. Tetap istighfar. Engat diri salah. Cengal kembe itu selaput kadang-kadang det engat diri. Balen lupa balen salah. Lagu hal yang paling baik antara orang yang lupa dan salah itu adalah orang yang senantiasa mau bertobat. Ndek petakut tem doang ibu, setelah kebim petakut makin kebim owat tobat. Pace istighfar. Wal ikhlas, dengan satu nah diri niki adalah ikhlas gawe rut gawe ibadah. Paham ibu? Mungkin embi satu paran aran dengan nike berdua sifat menyayang ojok dengan lain. Sementara seujuk diri doang berkelui. Yaitu adalah mensaliman nas min yadah walisana. Dengan satu kena berdua sifat penyayang ojok dengan lain adalah dengan saat tahu jaga iman, tahu jaga biwih elek sesama manusia. Mbe kena ibu contoh tahu kerja jaga biwih ustaz lagu iman dek tahu jaga kembe ndek enjak muni biwih lagu iman ngetik Facebook HP sampai-sampai dengan berkawin isi sandal jepit masih metau kembe niki 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 HP ime dengan sebesiak pun antara senina semama metau gara-gara napi HP ime endek ngeraos bibit dalam kamar doang tahu lagu iman liyah. Klek gunin HP. Kirim unjuk Facebook. Tertahun isi dengar. Oh, tersebar aib-aib semeton. Timbul pada saling dan dendam. Haram tamu jog dalam surga pocok. Ustaz, dek berdua HP.
lagu biwih neto to lain comon 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 cerbik. Sampai leleh lupaan waktu sin raos batu TI coba teh sal bentok entok coba ini kita bentok entok sedang rapat ngaji kena majelis tak ini majelis gutu majelis gibah harap tamu surga ndek ja aku jari tukang tegal pindu surga ibu lagu lamun tak boye lek manik nabi sallallahu alaihi wasallam ja demeya tamu juk dalam surga sen arah ustaz ti kena meno ndek nak tamu dengan juk dalam surga ni marang sak niu ngipik kunci sidu tegal kunci meno objulu niki basenna nabi terlebih-lebih mangkin ibu-ibu tiang pelunggu sami tebing kesempatan kesempatan kembe masih umur yang panjang napas yang sehat lega cara bernapas elek bulan sak mulia bulan napi mangkin bu bulan tam kenan bulan Muharram bu asyahrul hurum mulin terpara napi le bulan niki tahun terharaman dengan besiak tetap di dekang gua laik dengan perang ibu nabi sallallahu alaihi wasallam perang kaji dengan kafir Quraisy sugul le agama Islam kaji berperang dengan sandek agama Islam kaji berperang le onek pelengak kamera ibu tepesen pareh lamun nonton kamera ja wah lah pesannya jam 5:13 menit tutup jari lemak sambung nanti berme nyala agunin lanjut takut benar kamera kerumun tebar barang-barang wujud tang entan tiang pelunggu sami berdua sifat penyayang di dalam diri adalah bersedekah tiang seribu ibu anggih kembe-kembe yang mendengar arah bersedekah ibu terlebih-lebih tipe anak yatim layak di dalam riwayat tahun dah jelas terceritaan aras di sida Allah Ta'ala aras itu atas aras niki suatu yang paling besar nggih ngijik ngijik ni bu ah bahasa itu no gempa eh selapu penduduk langit bingung bengak ya kembek ni langsung berketuan malaikat juga Allah Ta'ala ya kembe ya Allah ampun sampai ngijik ngajak aras seni tahun jawaban Allah Ta'ala ibu dengan searah anak yatim tuh di bumi yang kenangis kahbing anak yatim nangis ibu ibu kahbing anak yatim nangis B, KP. Saya sak mau pebahagia anak yatim wajib yang terpebahagia di sida Allah Ta'ala. Saya sak kepula dara anak yatim haram bangki oras. Tamu dalam surga. Den ya kena irup. Kemuliaan anak yatim niki luar biasa. Engkah baik. Makin bulan Muharram jongkok anak yatim kepe sedekah tipe anak yatim doa arak sopok kisah elek zaman Nabi Ibrahim alaihissalam
Arak sopok pemuda, ibu. Bapak, arak sopok pemuda datang juk majelis Nabi Allah Ibrahim. Yang kemben pemuda niki, yang pesilak Nabi Ibrahim entan niye, yang merari jelusani jelusani. Mu terus datang malaikat dupesek juk Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, sendek man berkawin dengan seni yang mati. Ya Ibrahim, sendek neman berkawin dengan ini yang mati. Lagu kembe, jelu 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 lampak jelu lampak. Ia sih niru. Sampai berdaid Malik berdua anak, 70 tahun umur masih niru mati. Eh malaikat, malaikat Nabi Ibrahim, memakallah, memperdayak, membarak sendek mana berkahwin wan raya mati. Nani sampai 70 tahun umur masih nirup. Langsung bahasa malaikat. Eh Ibrahim, belim kena tahu ya kembe dengan seno pemuda seno sampai makin masih nirup. Sengan sak sewaktu sendek mana merari seno mun pukowur anak yatim. Wan sak pukowur menjongkok sedekah kepe mempah pebahagia langsung degal otak endeng doa mu iya lantaran sebab di sida Allah Ta'ala be dengan seno umur sabelu melem bu melem maru mati milim belu umur kena kok belu umur berkah endah sedekah makin milim menok ya belu umur lagu 1000 isi tak bersedekah lamun dek 1000 ar mana-mana 100.000 bu mempaatan bulan sak makin niki nggih bareng-bareng mempaata nek ndek jagen menur ndek nampak ibu-ibu ah nggih oh bagus berarti niki nggih ah iya tanda bukti tiang penunggu sami niki cocok tamu ajuk dalam surga alhamdulillah mudah-mudahan selaput niki sak hadir kelapuk keluarga bija jari adin bayi sak jari manusia sak bermanfaat. Adin bayi sak berdua umur sak belu, umur sak bagus, umur sak setiap kehidupannya bisa dia pergunakan dalam hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mu mangkin ja enggak entah nik wah kering belu. Ya kleco kai kendik semar. Tiang selawat ad berdoa dulu ad berselawat bareng nggih tiang selawat Nabi kadun biasa ya selawat sambil melontar adik bingung anu terakhir ibu-ibu nggih niki terakhir belu lalu anu niki jarin kesimpulan sa panjang lebar entat sampean niki ibu nggih tiang pulunggo sami lamun milih jari dengan mulia nggih arah sekek kuncin manik Nabi sallallahu alaihi wasallam jari dengan sa berakhlakul karimah baik tata carat muni juk semeton jari tata carat muni juk diri diri niki ibu adit zalim dalam lengik-lengik carat kena diri tata carat bergaul di pak masyarakat mu terus kemuliaan tiang pelunggu sami niki terkhususan
di luang lingkup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perangai yang baik. Mudah-mudahan kita semua cocok pantas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Terlebih-lebih surga bighair hisab. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup silat bareng-bareng berselawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, khususan Fatihah di Pak Pengurus Majelis Niki sering sekali nggih. Khusus di Pak Nenek Da Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Lalu Muhtarullah. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman syurga. Mudah-mudahan keturunan-keturunannya dapat mewarisi keilmuan beliau. Mudah-mudahan keturunan-keturunannya juga ada yang seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mungkin sampai ini kia atau tiang aturan kurang lebih tiang tunas maaf dan menara unikana seandainya kena tiang pribadi tunas ampun maaf niki entah kemampuan pribadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.